Katanya sekarang aku adalah Nyai. Nyai, perempuan pribumi yang menikah dengan laki-laki Belanda. Nyai yang selalu dipanggil kafir, gundik, pelacur, perempuan murahan. Nyai yang sadar bahwa dirinya sudah menjadi barang dagangan, maka aku menjadikan diriku sebagai barang dagangan yang paling mahal. Aku belajar kebudayaan Eropa yang menguasai dunia. Di waktu itu, mengapa kau tak suka lihat padaku?